ada permasalahan tidur ya. Tidur ini harus nggak boleh kendor ya. Kalau kendor efeknya pas saat langsam dia bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara servis CPT lur ya. Soalnya kendalanya gredek pada tarikan awal lur. Nah, nanti kita cek ya satu persatu bagian dalam CPT-nya. Langsung aja tutorialnya. Nah, kita buka baut plus ya. Nah, ada banyak di cangkang luarnya lur ya. Harusnya pakai impact bu. Ya, tinggal mencet tuang bu. Dua lagi ya. Kendurin juga bagian filternya ya. Kondisi dalamnya lho. Sudah kita buka pakai kunci 8 lho. Lihat filternya. Apa itu? Filternya lho. Buat semua satu lagi bagian dalam situ juga. Ini kondisi dalamnya lur ya. Kalau sudah kita buka bagian depannya dulu lur ya. Oke, ini ya. Kalau sudah kita buka kunci 17 lur. Kita lihat kondisi rumah roller.
rollernya masih bagus ya, di bosnya ya, belum koplak. Nah, buat kondisi rollernya masih bagus juga lur, masih bisa dipakai, tapi ada pinjol sedikit ya. Ya, nanti kita ganti rollernya lur. Sekarang kita buka bagian belakang lur. Ini lur ya. Sudah. Kita pakai kunci 24. Ini ya. Pakai kunci sambungan lur kalau misalnya berat ya. Ini lur. Kondisi udah kotor banget ya. Gini lur ya. Kotor ya, Bu? Terus kondisi kampas kendalanya lur. Kita buka bagian kampas kendalanya ya. Kita pantek. Ditahan ya biar enggak ngantong ya lur. Semuanya pada kotor lur ya, juga kotor semua lur ya, juga sama aja gitu ya. Sekarang kita buka bagian kampas kendalanya lur. Cara pengambilannya kita pakai pengmin ya, tinggal dicongkel lur ya bagian sini ya. Nah, ini keret banget. Harusnya ini lancar tuh ya. Kita ambil semua. Ini banget lur. Ini yang bikin motor tuh gredeg lur ya. Jadi yang dua lancar, yang satu seret, jadi kelemparnya itu enggak bareng lur. Kita amplas bagian sini ya, bagian asli yang ketiga ini, biar si kapas kendalanya itu main dulu. Nah, sekarang kita bersihin semua dulu ya. Nah, cuci bersihin semua dulu ya. Karena kita rakit bagian kapas kendalanya dulu. Nah, bagian ketiga asli ini harus diamplas dulu ya, biar setting, biar main kapas kendalanya ya. Siap.
ini sudah kayak gini ya, kita coba lur. Ini sudah tak bersihin juga, harus gini ya. Sebelumnya kita pasang ketiga gantalannya lur, gantalan karet ini ya, kita pasang di bagian sini lur. Ini ya, kalau sudah dipasang baru kita pasang kapas medannya lur. Ini udah oke satu. Ini ya, oke ya. Ketiganya harus daging semelur aja, jadi waktu saat dia mengembang bareng dia mekar ya. Kemudian kita pasang per sentrinya lur. Nah, buat pemasangan gampang, kita gunain tang snapping lur, bikin lur ya. Tinggal di tekan ujungnya lur, ujung sama ujung kita tarik ke atas. Nah, ya satu lagi. Oke, pastiin masuk ke dalam gotnya ya. Nah, kalau sudah masuk baru kita pasang penutupnya lur. Kita gunain tang kombinasi. Ini ya. Nah, tinggal juga lanjut ke yang sebelahnya. Ini semua masuk ke dalam buatnya lur. Ini kurang masuk satu yang ini ya. Ini sudah masuk semua ya. Kalau sudah, lalu kita pasang lagi lur. Lur ya. Kita pasang lur. Nah, buat pemasangan, kita tahan ya pakai ini lur. Oke, kita tahan. Nah, kalau sudah kita gunakan kunci lur ya. Kunci khusus buat mengencangkan lur. Ya. Kita gunakan lap buat mengganjal lur. Biar enggak terjadi lecet. Ini ya, kita pantek ke sebelah sini ya. Oke, sudah hilang. Kalau sudah, kita pemasangan bagian depan dulu ya. Buat depan, kita pertama pasang sentilnya lur ya. Sentil ini harus nggak boleh kendor lur ya. Kalau kendor efeknya pas saat langsam, dia bunyi kembericik lur. Ini ya. Nadin. Lalu kita pasang rollernya ya. Buat roller ini bagian kanan kiri sama aja, berarti pemasangannya bebas lur ya. Oke, lanjut kita pasang. Lalu sudah ini ada dua gris, dua macam. Primer sama sekunder. Kalau primer itu buat yang depan, sekunder buat yang belakang ya. Ini buat yang depan dulu.
dua depan. Nah, kita lumasin bagian asnya ya. Ini lho ya. Ya. Lampu. Udah apa? Kita kris sedikit aja lho ya. Bagian bosnya lho. Kalau kebanyakan nanti debunya malah pada ngumpul di sini ya. Oke, kita masukin lho ya. Nah, kalau sudah kita lap dulu tangannya lho, karena nggak boleh kotor saat pegang sini ya. Kalau sudah kita masukin lho ya. Nah, kita masukin dulu. Nah, saat pemasangan fan belt ini ada tanda panahnya lho. Ke sono berarti arahnya ke sini ya. Dia muternya ke sini lho. Sudah kita pasang penutupnya lur, lawannya ya. Oke, kalau sudah kita pasang ring-ringnya lur. Ring ada dua macam ya. Kalau sudah belakang lor. Nah, buat belakangnya kita gunain sekunderi lor ya. Ini buat ngegris bagian dalam sini lor. Sama bagian depan sini ya. Sudah kita masukin lho. Nah, buat masukinnya kita gencet ya bagian silinder sampai masuk ke tengahnya. Nah, kalau sudah masuk ini tinggal kita masukkan ke asnya lho. Pasang mangkuknya lho. Buat mangkok ini harus benar-benar bersih ya. Nah, sekarang proses pengencangan ya. Sekarang nahannya dari arah belakang lo ya. Balikannya. Kencang ya. Dan kencang kita pindah bagian depan lho. Buat depannya dikendorin full ya. Ya. Kalau sudah kencang, kencang sudah kencang, baru kita pasang. Pastiin packingnya itu masuk semua lur ya.
juga kita pasang semua proses pengencangan lur ya. Buat pengencangannya kita diacak lur. Semua ya. Oke, kita pasang ya. Nah, ini pasang dulu deh. Covernya ini filternya di atas dulu. Biar kita pasang filternya tadi. Thank you.
Sudah kembali halus dan responsif lur ya. Nah, kalau kendala mesin gredeg itu pertama ada di sini lur ya, ada di as kampas ganda lur. Kita cek apakah seret apa enggak ya. Ya tadi seret banget lur ya. Sama kita bersihin semua partnya dari kotoran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada unit NMAC All ya, NMAC lama, NMAC lawas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.